kamarnya. Gila setan. Semuanya Mas. Enggak ya, Bu. Dokumentasi. Mas, saya Astrada. Ini ya. Nah, monggo. Sebentar, Bu. Nah. Terus sumen, Pak. Ah, pen. Yuk, ketinggalan. Lagi sama Pak Rosi. Oke, yuk semuanya. Yuk, Kiprol. Ayo, Kiprol. Masih penasaran nang ya? Anu mata kamera nih. Ayo, Kiprol. Yuk. Oke, yuk, Kiprol, yuk. Enggak lihat itu. Mas Faisal. Monggo, Mas Faisal. Kan jangan penasaran Mas saya, yuk. Mas. Yuk. Ya. Action. Mas Agung sini. Saya mengarahkan ini. Mas Agung, Mas pinter-pinter. Soalnya enggak terarah. Kelihatan semuanya. Udah tuh shot gua. Ya. Tek-tek satu. Ya, macam-macam lu. Tek-tek tahu tek. Putih. Shooting 3 shot 2 tek 1. Ayo Mas Agung. Wah. Eh, sekarang ketawa nih koncoku lo itu. Sat. Wah, jangan pegang-pegang. Oh, sutradara tuh kalau pegang kamera tuh kayak gitu. Iya lah. Mas, tolong Mas. Mas ya. Ah, ganteng banget tuh gua. Oh. Temanku itu kayak kantor Pak Acong. Jadi kan Jakarta tuh kayak gitu. Ayo, ayo cari kantor Pak Acong ya. Opo iki? Satu lagi. Ngomong. Saya sedang berada di rumahnya Bapak Abu Diat, dosen penulisan naskah. Ada hal yang menarik bagi saya pribadi. Ya, silakan. Jadi, Pak Abu Diat pernah mengatakan bahwa dalam sejarah kepengajarannya sebagai dosen, beliau tidak pernah memberikan nilai A bagi mata kuliah penulisan naskah. Pasti kesampaian nih. Ya, cuma saya ternyata. Dua semester berturut-turut. Amit. Maksudnya apa? Saya nyombong. Saya nyombong. Oh gitu ya? Iya. Iya. Kita akan bawa di menerapkan ilmu yang sudah diberikan oleh 4T2T1. Lihat sekarang kondisinya sedang acem. Ini sangat memprihatinkan bagi kondisi perteateran di Surabaya pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Ternyata ini harus berputar lewat. Gak jelas. Ngomong-ngomong. Sangat memprihatinkan sekali bagi perteateran di Surabaya pada umumnya dan Indonesia pada khususnya melihat kondisi beliau seorang penulis hebat. Pada eranya sekarang mengalami kondisi yang seperti ini, kurus karena sakit. Beliau selalu berpesan untuk para pemuda jangan sampai kelelahan. Ya. Maka dari itu jangan lupa hidup yang teratur, makan sehat 4-5 sempurna, ya, dan ingat rajin berolahraga. Ini Agung Kasah yang pimpinan. Teater Ujung Galuh. Oh. Ujungnya nih. Sudah tidak berujung. Iya. Oke. Ternyata kita harus belajar.
baca, yang banyak baca itu menolak pikun. Pikun itu bisa dihilangkan dengan banyak baca. Sekarang ada Alzheimer, harus banyak baca. Apa aja? Karena menolak pikun. Ya. Buku apa saja? Iya, jadi terus berpikir. Tentang pikul, lalu Alzheimer itu mungkin malas, sudah lelah, tubuhnya lelah, otaknya lelah, selesai, dia pikul. Masih banyak teman-teman SMS dan sertifikat, tapi jangan banyak-banyak. Tadi ini malah mau diskusi, kalau diskusi saja satu. Ada yang detail buat ini diskusi. Agak sabar. Ternyata itu Bob Ikun itu bisa diusah dengan baca kemampuan bisa. Dan baca kan imajinasi. Imajinasi kita tidak berhenti. Kadang-kadang makanlah di rumah sakit itu kanda enak loh. Udah, ayo kita banyakkan makan berbahan padang ya. Kita bikin rumah makan padang. Bungkusan tapi rumah makan padang. Mas Ferry, ini pelajaran. Meskipun makannya ngasih 5.500, tapi rasanya padang. Anu nih mau. Videonya yang tak dengar noni mobil mau apa gue? Apa bu? Oh, masih kurang mangan sih, penting aku wani. Coba di setel. Nah, dia jenireng nih. Nakal-nakalnya anak-anak ini. Pas waktu menulis tuh gak ada kesulitan apa? Ada, makanya itu karena saya tetap membaca itu. Saya minta, kita sedang bikin antologi di puisi. Nah, kita masih jelek gitu. Sulit-sulit kan? Bapak pernah berpikir mau berhenti menulis gak? Udah. Sekarang kan tidak usah memakai tulisan, memakai alat. Memakai alat-alat yang lain kan bisa tulisan. Tidak harus, ya, tidak harus menulis. Kalau dulu kan harus seperti fisik, sekarang tidak usah. Kita berpikir aja kita bisa menulis. Pas nulis itu apa kebantu, terbantu? Ya terbantu, aduh, bahan-bahan yang saya baca. Jadi menurut penulis. Tukang sihir yang terkenal, tukang sihir anak-anak itu Harry Potter. Itu kan pekerjaannya wanita tuh. Jadi kita harus baca-baca. Nanti ketika kita menulis apa yang kita baca turun. Seperti gudang, seperti mengeluarkan barang dari gudang. Jadi gudang itu perbedaran kita di sini. Kita ada lulus, keluar semua. Tapi kondisi Bapak kemarin apa nggak capek, Pak? Oh, capek juga. Capek. Ada waktu Bapak gerah itu, mungkin apa, imajinasi. Oh, berbaca-baca imajinasi, waduh, bukan woy. Bukan. Iya. Harusnya itu diperlukan kesabaran. Di rumah sakit harus sabar. Banyak orang selalu marah-marah, enggak lama. Anda boleh marah. Marah itu kan melonggar energi. Sudah selesai. Begitu diantarkan subuh, siap pulang lagi. Marah-marah. Oh, hidup enggak mau makan. Siapa yang suka marah-marah?
Amarah. Sabar. Bahwa ada tak sakit, harus sabar. Tak boleh marah-marah. Energi kan marah. Tetapi kita sabar. Kalau minta pada Tuhan, dengan kesabaran kita minta. Dan ternyata yang masuk surga itu orang yang sabar. Aduh. Kita nggak ketemu dong. Aduh. Berarti saya masuk neraka, Pak. Tolong yang merasa tidak masuk surga, merenung dari sekarang ya. Apalagi yang megang kamera itu, tolong sabarnya ya. Kendalikan. Saya sudah dicatat sama Pak Gudiat masuk surga. Surga itu bisa di akhirat, bisa di dunia. Surga yang jauh, neraka. Mainkan. Masih ingat itu, Pak? Masih. Tulis tahun 74. Pak, saya mau nanya, Pak. Luar biasa. Limbo itu siapa sih, Pak? Limbo itu ternyata orang yang bahasa Jawanya limbung. Limbung. Bahasa Jawanya limbung. Oleng begitu, Pak. Mungkin limbo itu bahasa Italia mungkin. Jadi dia seolah-olah tidak di bumi ini. Karena si muda ya. Apa, Mas? Limbung ini tidak menentu. Ah. Berarti oleng. Sama dengan arwah penasaran kah, Pak? Lalu ketemu Ayesha. Ayesha. Gambaran orang anak liar lah. Karena masih muda kan rata-rata kan liar sekali ya. Akhirnya dia bisa menemukan nilai-nilai ya labil itu. Ayesha. Inspirasinya apa? Ya, inspirasinya dari grafito atau grafito corak-corak di tembok. Grafito. Ilhamnya dari situ, ya gue rasa. Gue rasanya anak main-main. Biasanya dulu mesti pakai gambar daun waru gitu. Nah, kan main-main. Akhirnya itu saya pakai, kayak main-main. Bener dong, kita gak ketemu. Pak? Ngajak. 5, 7, 6, 7. Jadi 5 naskah saya tulis. Sketnya Ray kok seperti itu, Pak? Ya, Ray itu eksperimen. Saya tidak tahu itu bisa dimainkan atau tidak, saya tidak ngerti. Tiba-tiba peristiwa tiap hari. Orang mengantarkan ke kubur. Tiap hari terjadi. Mulai kembali, terjadi lagi. Ternyata biarpun mati, ternyata dia menemukan kehidupan. Kehidupan yang kita sebut itu aja. Tapi menurut dokter yang menulis di UI itu katanya yang paling menonjol itu kan katanya Joko Taru. Antara kelima naskah itu dan nilai ketika ini lari ketentinya. Pengaruh kondisi sosial politik gimana itu, Pak? Ya keadaan zaman itu. Jadi Joko Taruk itu ingin melepaskan diri dari dalamnya. Keadaan zaman itu mungkin orang kita tidak bisa lepas dari dalam. Semangatnya Joko Taruk ingin Soeharto lepas banget gitu, Pak. Dari dalam zaman Orde Baru. Ingin meninggalkan dunia pura-pura untuk dunia kenyataan. Tidak mau lagi di bawah tekanan. Kira-kira semangat
kita tidak membuat terus terang. Lebih baik pakai simbol-simbol lagi. Kita itu pemikiran sendiri atau gimana? Iya. Ya hasil juga dari kehidupan, hasil dari baca, hasil dari diskusi, hasil dari renungan, dan bermacam-macam pengaruh. Pengalaman itu tadi, Pak? Ya, sama saja, jadi tidak satu pengaruh banyak sekali. Sehingga guru saya sejak dulu itu perpustakaan. Saya tidak punya guru. Guru saya perpustakaan. Rumah tak berasa pun, yang lain tu dia tak berasa. Kita yang mau garap ikut. Masih ingat dengan tulisan tangan-tangan yang tak berat tu, tangan-tangan. Isinya sampai mau tu berjauh. Ketiga. Dan dari tulisan berasa. Iya. Besar besar sekali. Foto. Nasihatnya sudah sejajar. Mana? Ya betul-betul. Biar keren. Bukan untuk dirinya. Dekat sini aja. Bukan. Kentrong itu yang mengislamkan Sunan Giri itu Sunan Wonocolo sudah kentrong. Sunan Giri yang melakukan dakwah lewat kentrong. Pak, mungkin terakhir Pak ini Pak, saya ingin tahu sebetulnya tulisan Bapak yang itu bicara apa? Alta itu tempat pertemuan segala manusia. Suatu saat kok sepi, hanya dua orang. Mereka iseng-iseng ngomong iseng aja. Kita iseng ngomong, mereka sampai hampir berdekat. Akhirnya mereka sadar kita tidak pernah kenal. Kembali halte seperti alam, jadi saya ingin mau barangkali dalam halte itu sebuah alam dan masuk ke manusia mengerjakan sesuatu dan manusianya pulang, alamnya halte itu juga berubah. Jadi kebudayaan itu adalah manusia tidak puas melihat alam. Kau bikin nama, kau bikin puisi, bikin lagu. Sebenarnya kita tidak puas dengan melihat kita. Jadi kita ingin, seolah-olah ingin menciptakan sesuatu. Menariknya halte itu tempat pemberhentian sementara itu. Yang boleh mengatakan saya, sementara halte, habis itu selesai. Tidak pernah ada orang teringat halte itu, tidak pernah. Tapi kalau stasiun kita selalu teringat. Saya halte tidak ada orang teringat halte.
tiba-tiba dia tidak ada, terus pulang naik, terus lagi situ tidak ada. Nah, satu pinjen ketika di pentol itu halte juga begitu, muncul habis itu selesai, panggungnya kosong kembali. Barangkali sebagai simbol kehidupan ini, katanya orang Jawa, mong hampir mong. Kalangan ya. Terima kasih. Simpan ini ya.